Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada, yang tentunya berjumpa lagi bersama Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan. Nah sahabat Mimin, tentu saja di episode kali ini kita pun disuguhkan dengan adegan yang sangat menegangkan ya, yang dimana nantinya Endro dan juga anak buahnya akan menyusul David dan juga Alex di Semarang, yang tentunya di sana nantinya akan terjadi ketegangan dan juga perseteruan di antara mereka ya guys. Namun kita doakan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi terhadap Alex dan juga David. Namun tentu saja kali ini ya guys, kita pun telah mengetahui bahwa Reno dan juga Anita saat ini tinggal bersama dengan papahnya yaitu Satria. Namun di sini papahnya pun tidak mau Reno tinggal diam begitu saja, dikarenakan papahnya Reno ini yaitu Satria mempunyai rencana untuk mengenalkan Reno dengan seorang wanita yang tak lain. Wanita ini adalah anak dari teman bisnis Satria ya guys, sehingga Reno pun akan dikenalkan dengan wanita cantik tersebut. Namun nampaknya Reno pun tidak suka dengan perjodohan atau perkenalan ini ya guys, yang dimana Reno pun mengatakan kepada papahnya bahwa dia pernah menikah dan sampai detik ini dia masih mencintai mantan istrinya itu yaitu si Ana. Bahkan kali ini Reno pun masih tetap mencari keberadaan si Ana ya guys, dikarenakan Ana sampai saat ini sudah tidak tinggal di rumah Abimana lagi karena ada urusan sesuatu yang harus Ana selesaikan. Namun tentu saja kali ini papahnya Reno pun yaitu Satria tetap menginginkan si Reno agar secepatnya menikah lagi dan jangan pernah memikirkan wanita itu jika memang wanita tersebut yaitu Ana sudah tidak mencintai Reno lagi ya guys. Namun tetap saja Reno bersikeras menolak perjodohan tersebut. Namun kali ini guys, akal licik dari si Reno pun akan berpikir bahwa dirinya akan memanfaatkan wanita tersebut ya guys, yang tentu saja dia pun akan sedikit mengetahui dan juga berkenalan bersama dengan wanita yang telah dipilihkan oleh papahnya. Dan ternyata wanita ini pun sangat begitu tertarik kepada Reno, sehingga akhirnya wanita ini selalu mengejar-ngejar Reno dikarenakan Reno adalah anak orang kaya dari Satria ya guys. Tentu saja hal tersebut akan membuat Reno begitu mudah untuk menguasai wanita itu. Dan Reno pun akan meminta wanita ini untuk menuruti semua keinginannya jika hubungannya akan terus berlanjut ya guys. Dan Reno pun akan menyuruh wanita ini untuk melakukan hal-hal di luar logikanya. Nah sahabat Mimin, apakah yang akan dilakukan oleh Reno dengan wanita ini yang tentunya mereka akan bekerja sama untuk hal kelicikan si Reno ya. Dan jangan lupa terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.